Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita tentunya di channel XID. Mohon maaf untuk dalam beberapa hari ini saya tidak video ya, tidak membuat video beberapa mungkin satu mingguan kira-kira ya. Oke, video saya kali ini tentunya teman-teman sudah tahu ya apa yang akan saya bahas, yaitu tentang Octoin. Di mana di Octoin ini ada sebuah berita yang ya mungkin bermanfaat lah untuk diketahui kepada teman-teman ya. Oke, berita apa itu? Yaitu terlihat di sini tentang Ether Zero atau ETZ. Oke, di sini kita baca, dompet multi mata uang Octoin akan mendukung hard fork Ether Zero atau ETZ. Sejak tim Ether Zero telah mengumumkan dimulainya Ethereum di blok 4936270 pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 19 sampai 21, berarti sekitar 3 jam ya, 19, 20, 21, 23. Octoin telah memutuskan untuk mendukung Ether Zero atau ETZ di dompet multi mata uang kami. Semua pengguna yang telah mendapatkan keseimbangan atau balance mereka, balance Ethereum mereka, maka akan mendapatkan ETZ dengan rasio 1:1 setelah hard fork akan berlangsung. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut silakan diklik https ether0.org ya ini ya. Oke, jadi di sini Octoin mensupport atau mendukung untuk hard fork Ether Zero ini. Jadi di mana kita bisa mendapatkan Ether Zero ini secara cuma-cuma dengan rasio 1:1. Tentunya untuk holder atau pemegang Ethereum. Oke, ini kesempatan buat kita di mana kita bisa memanfaatkan momen ini buat teman-teman yang udah mining. Saya ucapkan selamat khususnya kepada XB team atau XBON ID team. Saya ucapkan selamat karena juga di samping hard fork ini untuk Ethereum sendiri udah menanjak sangat jauh ya, udah up terlalu jauh mungkin ini ya, dari kemarin sekitar 18 jutaan. Tadi juga sempat turun di 18 juta ya. Nah, kemudian ini udah balik lagi ke 22 juta lebih ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah mining kemarin untuk sewa alatnya, untuk satu alatnya di 16 OCC ya. Dan mungkin udah ini ya, udah selesai juga untuk miningnya yang di 16 OCC kemarin. Dan tadi pun saya udah melakukan membuat portofolio baru ya untuk mining OCC, mining ETH di harga 30 ETH. Dan untuk harga saat ini yaitu 32 lebih ya, 32 lebih OCC untuk satu alat miningnya. Oke, buat teman-teman yang masih belum join, bisa nanti join di tim saya, di XB team. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang sudah join, bisa mungkin bisa untuk di hold aja untuk Ethereum-nya. Mungkin gak usah di withdraw dulu ke wallet lain, mungkin mau di hold juga bisa. Atau yang punya OCC-nya mungkin, atau punya koin lain, mungkin bisa ditukarkan ke ETH. Nunggu ETH ini ya, menunggu ETH turun mungkin, karena waktunya masih ada 8 hari ya. Masih ada 8 hari karena di tanggal 19 nanti juga baru hard forknya. Jadi masih ada kesempatan buat kita untuk melakukan mining maupun trading ETH. Ya, kata teman-teman sih disarankan untuk trading aja katanya ya. Kata teman-teman di grup XB Coin ya. Kata teman-teman di XB Coin itu katanya mending di tradingin aja katanya, karena kan ini waktunya juga udah lumayan, yaitu
hingga 8 hari lagi. Kalau di tradingin kan bisa, katanya bisa di bisa diasuransikan, maksudnya gitu ya, bisa diasuransikan untuk penutupan trading gitu ya. Apa sih bahasanya, benar gak sih? Untuk yang trading. Jadi harus modal ETH kalau di trading ya, mesti modal ETH dulu baru di tradingkan, karena ETH get ETH. Nah kalau di mining itu OCC get ETH ataupun JACK, atau BTC get ETH atau JACK, ya tergantung, tapi direkomendasikan sih untuk di untuk menggunakan OCC aja ya, karena lebih murah dan juga mendapat diskon. Oke, mungkin itu saja untuk news atau berita terbaru dari Okcoin.com. Nah, ada sedikit yang ingin saya bahas juga, yaitu tentang situs-situs gratis, karena ada beberapa teman-teman gue yang menanya kepada saya ya. Mereka menanya kenapa saya udah jarang hunting situs-situs yang gratis. Teman-teman yang nanya kepada saya, kenapa Mas jarang update video situs-situs gratis ya, katanya. Ya rata-rata yang saya update tentang ICO maupun IP ya, ya yang tentunya harus deposit. Nah ada beberapa alasan saya kenapa saya jarang untuk hunting situs-situs yang gratis, karena sekarang saya sedang fokus di ICO dan IP, dan juga untuk sementara ini karena saya sudah fokus di ICO dan IP, bila saya hunting di situs-situs, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hunting di situs-situs gratis, maka saya tidak bisa melakukan trading maupun ICO yang bagus. Dan juga untuk situs-situs sekarang ini, kita semua sudah ya, jangankan yang aja, maksudnya seperti ICO banyak, udah banyak yang scam, terlebihnya untuk hype udah sangat banyak sekali yang scam gitu ya, apalagi situs-situs gratis. Hal inilah yang membuat saya jarang-jarang untuk hunting situs-situs gratis. Tapi memang saya akuin saya berawal dari situs-situs yang gratis, dan saya tidak meremehkan situs-situs gratis, karena ada beberapa situs-situs gratis yang benar-benar legit dan membayar, seperti instan RTC maupun MGP, miningcloud.pro, dan ya ada beberapa situs-situs lainnya ya yang terbukti masih membayar sampai saat ini. Tapi ya itu, kita semua juga tahu situs gratis untuk yang kita terima ya, untuk penghasilan yang kita terima ya cukup sedikit juga sih. Nah di ini cuman biasanya khusus untuk teman-teman yang buat cari modal aja, buat modal pegangan aja gitu ya, buat yang nggak ada modal dan mau ikut di ICO maupun IP, ya cari modal dari gratisan dulu, sama seperti kayak seperti saya dulu kemarin saya juga mengawali dari situs-situs gratisan. Saya cari situs-situs gratisan untuk modal di ICO maupun IP, dan alhamdulillah saya sudah bisa melakukan deposit di situs-situs IP dan juga ICO ya.
Nah itulah alasan saya kenapa saya jarang melakukan mengupdate atau melakukan hunting di situs-situs yang free gitu ya. Nah ya mungkin nanti sambil dibarengin ya dengan situs-situs yang free juga mungkin ada beberapa situs-situs free, tapi itu untuk ICO ya, ICO yang dikasih bonus koin gratis gitu ya untuk sign up. Tapi biasanya itu nggak bertahan ya, biasanya sih nggak akan bertahan, biasanya scam gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video saya kali ini, dan semoga saya bisa update kembali untuk di video-video berikutnya, tentunya yang lebih ya bisa menghasilkan profit yang lebih ya lah. Oke teman-teman, buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe channel saya mohon kiranya untuk di support dengan mensubscribe dan melike video-video saya, dan semoga teman-teman bisa sukses. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.